Yang ni lagi mahal. Ha, yang tu lebih murah. Ah, yang ni berapa juga? 80 lebih jual. Ah, kalau macam 80 lebih, ah, kalau macam pengguna sampai kan, dia akan beli yang saya punya ke mesti yang? Kau punya. Sebab oh, baru berapa kan? Ni dah. Ah. Selalunya susah nak jual ni. Sampai return. Oh ya? Sampai return? Ha. Oh. Macam bila kita introduce tu, yang harga macam barang kau tu lebih berapa-berapa kan? Ha. Affordable lah. Dia orang ambil je. Ada tanya banyak-banyak. Approach tu senang. Sebab harga dia tak terlalu mahal kan? Tak terlalu mahal lah. Tapi kesan bagus. Okay. Macam ni semua sebab dos dia dah rendah. Jadi dia perlu ambil lebih banyak, lebih masa lah. Tu ha, masa nak nampak perubahan tu tak sama macam kalau kita ambil dia 350 kan. Ah, 350. Itu dia ambil dua pula, 700 kan. Ah, 700 sekali sekali ambil 700. Cepat dah nampak. Kalau kita bagi 10 biji, dia orang dah dapat kesan. Dah dapat dah rasa beza kan. Tu dia orang habis. Ada akak ada produk lain tak yang cinnamon cake yang ini biasa? Devicat tu lah. Devicat ni pula. Yang ni peri katak kan? Haa, ni peri katak. Nak compare, tak sama. Tak sama. Dia boleh menurunkan gula tapi dia tak ada kebaikan yang ada pada cinnamon. Itu macam kalau orang di mana yang ada masalah lutut, kita boleh recommend. Kadang-kadang ada orang di mana yang tak berkesan dengan devicat, dia akan berkesan dengan cinnamon. Kadang-kadang dia orang makan ubat pun tak ada kesan. Maksudnya makan ubat tapi gula still sama lagi. Bila ambil cinnamon, okay boleh lah. Pula dia drop. Tak adalah dia nak ambil ubat dah kan. Ubat pun tak. So dari segi price memang tak ada masalah lah. Dia orang nak compare kan. Kompetitif lah. Price tu price yang kompetitif. Okay. Cakap, terima kasih kak.